Guys, hari ni aku berada dekat Puchong. Aku datang dekat restoran Warung Wok Nasi Soho Kelantan. Dekat sini ada banyaklah lauk-lauk. Apa pun cakap, dia ada nasi berlauk malam, yang mana dia orang buka pada pukul 8 tu baru start lah untuk yang nasi berlauk malam ni. Kata dia antara menu yang best jugalah. Ini kedai mamak pun boleh tergugat dengan dia punya nasi berlauk malam ni. Okey, jom kita tengok apa yang best kat sini. Okey. Inilah dia Warung Wok yang terletak dekat Puchong. Jom kita tengok. Okay, dari menu yang ada ni lah, nasi gulai ikan, nasi kukus ikan keli, roti kitap pun ada, nasi kerabu, telur masin, nasi goreng ayam berempat. Okey, nasi berlauk malam, ini antara dia punya menu-menu yang ada dekat sini. Okey, ada ikan keli, ada ayam goreng berempah, ayam masak merah, ini daging belengah, belengah apa benda dia, lupa. Okey, ini daging, ini paru ni, Okey, ada ayam bakar, ikan keli bakar kan. Ni ikan talapia kalau tak silap. Okey, lepas tu aku dah tak sabar nak makan apa. Jaga kita order satu persatu. Okey, ni kuah gulai dia. Kuah gulai. Gulai apa pun tak tahu nah. Daging dengan tengkuk. Daging dengan tengkuk. Kuah gulai daging dengan tengkuk. Tarik panjang sikit. Kecik ni lah. Weh, tu lah ingus. Okay. Okay kak, dekat sini Warung Wok Bandar Puchong Jaya ni, apa yang paling best? Nasi kawok. Kecik Kelantan ke mana? Tak apa, kecik Kelantan lah. Kecik Kelantan. Okey, di sini ada special nasi kawok, nasi kawok ayam kecik, nasi kawok daging belengah. Kelantan memang minat kalau daging belengah tu apa? Daging belengah ni macam daging goreng. Daging goreng kicap. Kuranglah. Okey, yang paling biasa paling orang akan datang makan apa? Nasi kawok. Yang paling wing kat sini nasi kawok lah. Sebab tu nama dia Warung Wok. Okey. Kalau kedai macam ni lauk banyak-banyak ni, buka pada pukul apa sampai pukul apa? Dari 8 pagi sampai 2 malam. Okey. Yang ni tengah buat nasi apa? Buat nasi kerabu. Belengah. Okey. Cuba buat je. Saya tengok. Kalau nasi kerabu kat sini dapat apa? Dapat apa kalau nasi kerabu kat sini? Kopok. Nio goreng. Okey. Okey. Oh, ni lah daging dia. Daging belengah ah. Okey. Oh, banyak ah portion dia. Wah. Daging tu nampak sedap lah. Alright. Sama belacek. Lepas tu, kalau belacek pakai tumis. Tumis. Oh, ni dia punya tumis. Okey. Terima kasih. Okey, nasi kerabu aku dah sampai. Okey, kita nak tengok apa yang ada dekat nasi kerabu aku ni. Ni kata dia punya daging belengai. Ni macam daging gulai lah orang cakap. Daging gulai dia kan. Weh, aku tak sabar nak makan sebab tengok. Memang menarik. Sedap. Oh, nasi warna biru, okey. Bukan warna putih. Baru nama nasi kerabu. So, apa tunggu lagi? Kita pun nak mencekik. Let's go. Okey, tadi aku ambil daging. Tapi aku nampak dia punya ayam pecik dia ni macam nice pula. Jadi aku tukar pula aku punya pilihan kepada ayam pericik. Ayam pericik. Nasi kerabu. Ayam pericik. Okey, jom kita try. Sedap ke tak sedap? Okey, ni antara nasi-nasi yang ada dekat sini yang aku pilih tadi. Tetap tak makan semualah sebab tim aku akan makan. Okey, kita akan makan banyak-banyak ni, kita tak makan semua. Kita akan makan seorang satu. Ni dia nasi berlauk. Oh, lama. Ini pun sedap ya. Yang tu pun sedap. Yang itu pun mantap. Yang ini pun mantap. Aduh, mana satu nak makan ni? Nasi kerabu, ayam percik. Alright.
Okey. Nak makan nasi kerabu ni? Nak makan nasi kerabu ni, kita kena gaul dulu. Baru dia sebati. Ha, tu cara makan nasi kerabu yang betul. Okey. Gaul. Tapi aku nak rembat dia orang punya lauk juga. Lauk dia orang pun mantap-mantap jugalah. Sebenarnya besok aku makan nasi kerabu lagi tau. Weh, esok sedap gaya buat video. Okay, so aku nak makan. Tak rasa dia punya ayam tu. Ya. Ayam bakar sedap. Kuah sedap. Kuah sedap tapi dia dah dia sejuk sikit lah. Suat sekali dengan nasi. Okay, komen aku lah. Nasi dia sedap, kuah dia terasa. Tapi ayam dia dah sejuk. Kalau makan pandan-pandan lagi mantap rasa ya. Okay, tapi pandan pedas dia pun dia tak terlampau pedas lah. Okay lah. Ayam dia okay, sedap juga ayam dia. Okay. Tapi jujurnya dia not the best yang aku pernah makan dekat KL ni. Tapi still okay lah. Kalau korang nak makan waktu malam dekat Warung Wok Bandar Ujung Jaya ni, macam mana rasa makan dekat Warung Wok ni? Okay, bagi jujur punya komen ni. Okay, jujur punya komen ni. First time datang Warung Wok ni, tadi aku makan nasi belauk dia, lepas tu rasa nasi kat Wok. Nasi kabu dia pun sedap. Sambal jantan dia masam sikit tapi aku suka. Dia punya kuah nasi kawuk memang bagi aku A. Apa sambal jantan? Kenapa sambal jantan? Kalau sambal tino, dia tak rasa masam. Okay. Tak nak cakap apa. Dia risau jadi tik lah. Okay, lepas tu tadi aku baru makan ketupat sotong. Ketupat sotong. Dalam sotong ni ada pulut. Dia manis-manis lah. Kalau yang mana loya-loya tu, tak boleh lah makan sebab dia kuat bau sotong. Kalau lawyer tak boleh makan, hakim boleh? Hakim boleh kerana accountant pun selalu apply. Okay, faham lah. Okay. Orang Kelantan. Bagi orang Kelantan, apa rasa makan? Bagi orang Kelantan, apa rasa makan dekat Warung Wok nasi suruh Kelantan? Okay, Warung Wok eh. So firstly, saya makan nasi kerabu tadi. Rasa memang sedap. Daging dia A. And sambal dia masam. Kalau makan dengan nasi kat Wok, memang confirm A lah. Tadi saya makan apa? Ketupat sotong. Dalam dia ada pulut. Cara pembuatan dia senang je. Just pakai santan dengan gula melaka. Rasanya sangat-sangatlah sedap. Saya sebagai Kelantan, very recommend. Cantik. Okay, biasanya nasi Kelantan ni kan, makanan Kelantan ni kan orang selalu cakap manis kan. Tapi yang ni tak semanis yang manis leting. Dia macam sedap lah. Kuah yang saya makan nasi kawak ni pun pekat. Lepas tu ayam ni pun banyak sebab tadi order yang XL. Jadi portion ni pun okey. So yang mana nak makan nasi Kelantan dekat Lembah Kelang? Ke mana? Hujung ni hang boleh datang sini. Warung Wok. Okay? Okay. Okay, so korang dah dengar. Kita orang dah datang dekat Warung Wok ni. Aku pun dah makan. Bagi aku makan nasi kerabu ayam bakar dia okey. Cuma dia tak panas. Kalau dia panas dia lagi, mungkin lagi menarik lah orang cakap. Lagi sedap lah. Okay. Apa lagi yang best lah? Kalau selain, kiranya ini one option lah. Selain daripada korang makan nasi apa nama tu? Nasi kandar malam-malam. Ni pun ada nasi malam jugalah dekat sini. So korang boleh datang dekat Warung Wok Pucung Jaya. Makan nasi belauk malam, nasi kerabu, nasi kuuk kat Wok. Okay. See you. Jangan lupa follow, like, comment, share, subscribe untuk video-video seterusnya. Lanjut sikit. Okay. Thank you. Bye-bye.